Menjadi laki buat sarai kau. Pakai baju di drive di drive ke Jopet. Siang bu. Tiang-tiang ni. Jaga omongan. Ya pak. Ya kawan-kawan, siang ini kita sudah sampai di Lembah Anai. Jadi sekarang berjam 2. Jadi berangkat jam 12 lewat tadi dari Pulau LS Kota Padang. Kalau di helikopter kita nih dari atas, ya kan? Iya. Ini dari tengah-tengah jalan. Waktu aku memantai sumbar ini, helikopter aku dari kapal masih di laut. Kapal saya mau keluar sarik dari atas lewat air, kok kecil kan? Teropong lah aku pasang. Faham. Jadi kan kawan, ini dia perbatasan dengan Kabupaten Tanah Datar. Jadi kita sudah nyampe di masuk ke Kabupaten Tanah Datar. Oh iya, ada di atas. Ada di sebelah. Di pas depan tuh kawan-kawan. Itu dia air terjun Lembah Anainya tuh. Yang paling terkenal di Sumatera Barat. Untuk pas di liburan nih, kalau di sini lumayan macet karena pas untuk liburan akhir tahun
Banyak juga yang dari Riau, dari daerah lain yang datang ke sini untuk menikmati alamnya ini, kawan-kawan. Jadi kawan-kawan, untuk musim liburan ini memang padat sekali di sini. Apalagi sekarang liburan akhir tahun. Bilang yang suka bidang kartu naikkan aja ke atas. Nah, ke atas itu banyak makan tempat ya. Nah, masuk lu diikat aja sekalian di atas ya. Gitu. Nanti tadi di mana nurunkan tuh? Tengok dulu alam yang di sana. Ya. Di sana pun nggak kemudian di atas. Nanti masalahnya apa? Banyak yang naik di jalan itu. Serangan 8 aja yang naik di jalan barang itu. 3 bagasi. Berarti aku dulu barang yang lebih tinggi, lebih tinggi aja nanti udah dolan. Ya. Udah dulu, setelah aku simpati ini, nanti kejar ke atas. Taman ini. Jaga jarak itu, sambung keluar tak udah melibat jaga jarak. Oh, parkirnya itu kan? Enggak, jaga jarak. Cuci tangan, kan masker. Parkir apa kemana yang si dari Lembane kan kawan? Jadi disuat situasi libur panjang nih, jadi masih dalam keadaan macet. Jalan kan? Siapa?
karena di depan sana tanjakannya lumayan curang kawan-kawan. Jadi ini dia kawan-kawan tanjakan yang mendebarkan itu. Ini sudah mulai masuk ke tanjakan tajam. Oh, ini ada bang.
Kawan-kawan, kita memasuki padang panjang. Sudah mau memasuki. Takut ada yang rusak. Kalau apapun dia kan jalan pelan-pelan. Jadi siang ini masih macet kan kawan-kawan.